Oke, halo bosku semuanya, bersama saya lagi bosku admin. Selamat malam bosku ucapkan, dan semoga sahabat bosku semuanya dalam keadaan baik-baik selalu. Oke, ini sudah jauh malamnya bosku ya, jam 2 AM, 2:30 AM. Dan video pada kali ini admin upload lagi tentang MKT khas untuk tanggal 9 bulan 8 2020 bersamaan dengan Sunday, yaitu Ahad ya bosku ya. Oh ya, admin ini bukan Bomo, admin bukan Master, admin bukan Sifu, tapi admin adalah ahli biasa, anggota biasa yang hobinya main Fodi saja ya. Admin tidak minta uang deposit, admin juga tidak minta apa-apa. Kalau sahabat bosku semuanya kena, yang admin minta cuma tonton video ini sampai habis. Oke, sebab video kali ini admin masih bermain dengan Fodi Pattern. Oke, so tanpa kita buang masa, sampai tersasul jeda, tanpa kita buang masa, jom kita cai Fodinya. Oke bosku semuanya, admin sudah sediakan list 1D, 2D, 3D dan juga 4D. Oke, boleh jadi 5D, bahkan juga kita boleh buat menjadi 6D. Oke, so di sini sahabat bosku semuanya bolehlah copy paste ke list 1D ini, kemudian buatlah pattern masing-masing. Dan admin mau tegaskan bahwa video ini tiada paksaan untuk follow. Kepada sesiapa yang mau follow dipersilakan, tidak ada masalah. Oke, selanjutnya kita akan mulakan cai Fodinya. Ini adalah pilihan Fodi bosku adminnya. Oke, untuk pattern Fodi yang pertama, admin akan gunakan bentuk Y lagi. Oke, macam biasa. Oke, untuk susunannya adalah 4752. Oke, kenapa admin selalu menggunakan pattern Y? Lagi-lagi Sunday dan juga Wednesday, sebab pattern inilah yang selalu popular naik dekat Sunday dan juga Wednesday. Oke, so untuk 4752 kita buat statistik dekat sini 4752, dan kita akan mendapat hasilnya tahun ini belum ada, manakala tahun lalu sudah 2 kali naik pada bulan 4. Oke, di kedudukan third podium platform Toto dan juga Damacai pada kedudukan consolation. Oke, so untuk tahun ini juga pasti akan naik ya, kita tunggu saja ya bos ya. Oke, next untuk pilihan Fodi pattern yang kedua admin adalah L. Oke, ini so dia akan jadi 8376. Oke, 8376, 67. Oke, bukan 76 ya, 67. Oke, nanti kita cek statistiknya. 8367, so kita akan dapat hasilnya macam ini. Tahun ini belum ada yang tegak dengan susunan 8367. Untuk tahun lalu sudah belum ada juga ya bosku ya. Oke, sudah 2 tahun lebih ya belum tegak dengan susunan 8367. Oke, last pun bulan 8 tanggal 1 naik dekat platform Damacai podium third ya. Oke, kita akan simpan di number. Next, pilihan Fodi yang kedua kita akan ambil bentuk T, 7460. Oke, selesai, kita akan buat pantauan 7460. Lalu kita akan dapat hasilnya, tahun ini sudah naik tegak sekali dekat Magnum kedudukan special ya. Tahun lalu sekali juga. Oke, so sini kita cuma ganti yang di tengah dulu. Oke, dan kita akan dapat hasilnya lah. Oke, 7640.
76 40. Oke, selesai ya bosku ya. Oh ya, untuk yang di sini sebab dia sudah naik awal bulan 8 ya, so tidak apa kita change, kita ganti. Oke, kita ganti yang ini ya bosku ya. Ups, salah, kita ganti yang ini. Ah, yang ini ya bosku ya. So kita akan ganti dia, minta maaf ya bosku ya. Beginilah kita membuat chai mengecai ini. Oke, okay? So admin akan ambil 10.92. Oke, okay, selesai. Kemudian kita buat tangkawan dan oke, okay, next kita cuma tinggal pusingkan saja. Oke, okay, yang ini 19.02. Oke, okay, selesai. Oke, okay, itulah kenapa admin selalu minta tonton video ini sampai habis. Tahu-tahulah ada body yang kita ganti ya. Oke, okay, next untuk body yang keempat kita ambil bentuk ini ya bosku ya, bentuk L 5920. Oke, okay, 5920. Kita cek statistiknya dulu. 5920. Oke, okay, tahun ini belum ada yang tegak, tahun lalu pun belum ada yang tegak. Oke, okay, so sudah 2 tahun lebih ya susunan 5920 belum tegak. Oke, okay, so ini kita akan ambil. Next untuk pilihan body yang kelima bosku admin adalah dekat sini ya bos ya. Oke, okay, angka kawinnya bosku ya. Nah, untuk susunannya kita just follow dulu 0760. Oke, okay, kita cek statistik 0760 dan walah kita sudah dapat tahun lalu sekali, tahun ini belum ada yang tegak. Oke, okay, so kita simpan nomor ini. Oke, okay, next untuk pilihan kodi yang keenam bosku admin adalah kita ambil yang di sini, jangan lepas ya bosku ya. Untuk susunannya 9752. Oke, okay, 9752. Oke, okay, 9752. Kita cek statistiknya satu persatu, details by details. Oke, okay, so tahun ini belum ada yang tegak, manakala tahun lalu juga belum ada yang tegak. Oke, okay, wow, ini sudah 3 tahun 4 tahun. Wih, 4 tahun lebih ya bosku ya, 4 tahun lebih belum lagi naik dengan susunan 9752. Oke, okay, potensi untuk tahun ini memang adalah sebab dia punya gap sudah lama, gapnya sudah lama, sudah membawa ke 4 tahun lebih. Oke, okay, belum tegak dengan susunan 9752. Ini admin berminat. Oke, okay, admin akan simpan ini untuk dibeli kau-kau. Oke, okay, next untuk pilihan body admin yang ke 1 2 3 4 5 6 7 ya bosku ya. Yang ketujuh adalah malam ini kita santai-santai dulu ya bosku ya, almaklumlah data pun full. Oke, okay, so kita santai-santai, admin akan ambil bentuk ini pula. Oke, okay, L Songsang. Oke, okay, untuk susunannya adalah 79. Ada sudah ya bos ya. Ya, ada sudah admin ini. Ya, ini 752. Oke, tidak apa. Next admin tersilapnya sedikit, tidak apa. Oke, kali ini kita ambil L Songsang dekat sini ya bos ya. Nah, ini. Oke,
susunannya adalah 2510. 2510. Kita buat pantauan statistik 2510. Oke, tahun ini belum ada yang tegak. Nah. Tahun lalu sekali. Oke, wow, ini memang ada peluang 2510. Oke. Ada dua nih ya, admin akan keep, kita akan bom dekat sini. Oke. Jangan di skip videonya ya, bos ya, tonton sampai habis. Nanti bingung pula kenapa admin tanda hijau dan kuning. Oke, jingga. Oke, sebab dua ini admin macam suka lah. Oke, memang potensi dia memang ada lah, bukan setakat dua nih. Oke, kemungkinan ke semua yang box admin buat nih memang ada kemungkinannya. Oke, kadangkala 3D, kadangkala 2D. Oke, itu sudah menjadi adat permainannya bosku ya. Sebab kita hadapi ini adalah komputer, oke, menggunakan flying ball. Oke, sistem Toto ini menggunakan komputer dan juga flying ball. Oke, setiap bola-bola tuh ada dia punya magnet. Oke, so next untuk pilihan 4D yang ke-8. Oke, kita akan ambil pattern. Ini sudah lama admin tidak guna ya bosku ya. Nah ini, oke, untuk susunannya adalah 4952 ataupun 5924. Oke, 5924. Oke, 5924, dan kita akan buat statistiknya. 24. Oops. Oke. Tahun lalu belum tahun ini belum ada yang tegak, manakala tahun lalu sudah dua kali tegak. Oke, so kita akan ambil number nih. Oke, macam biasa untuk yang penghabisan ini kita mau coba 5D ke 6D ya bosku ya. Oke, sebab semalam kita gunakan 6D tapi sayangnya hanya kepala saja yang sangkut, yaitu 5, angka 5 ya. Oke, angka 5. Kali ini kita akan gunakan angka 6. Oke. Kita akan gunakan angka kepala 6 ya, bos ya. Ini di sini kita ambil ya. Biasalah bosku ya, coba nasib memang macam begitu. Oke. Itulah dinamakan coba nasib. Oke. Oke, selesai. So, untuk susunannya sekejap ya, bosku ya. Kita coba yang ini pula, 3. Oke. Untuk susunannya adalah 68. Oke, 68. 3 455. Oke, selesai. So, ini saja yang admin dapat buat pada malam ini. Oke, kepada sesiapa yang mau follow yang ini dipersilakan, tapi sebaik-baiknya sahabat bosku semuanya copy paste yang ini kemudian buat pattern masing-masing. Oke, itu lagi baik dan selamat. Oke, jangan follow admin punya. Oke, kalau yakin dipersilakan follow lah. Oke, tapi sebaik-baiknya jangan follow ya bosku ya. Oke, dimana admin sudah bagi apa nama, admin sudah bagi sinilah ini tips beli ikut kemampuan masing-masing. Sebelum beli buat statistik dulu, kalau hati kata oke, mau beli-beli. Oke, dan untuk sahabat bosku semuanya yang untuk mau mendapatkan update-update foodie setiap minggu, bolehlah berlangganan di channel YouTube Khalid Bosku Official. Oke. Okay? So, sampai di sini sejak videonya. Kita jumpa lagi. See ya.